Begini perhatian yang diberikan Rizky Bilar saat Lesti Kejora sakit. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Pedangdut Lesti Kejora membeber care artis Rizky Bilar memberikan perhatian ketika ia sedang sakit. Beberapa waktu lalu, Lesti Kejora harus dilarikan ke rumah sakit karena penyakit lambung yang dideritanya. Bahkan hingga membuat Lesti Kejora harus istirahat total dari dunia hiburan tanah air. Kendati demikian, Lesti Kejora akhirnya kembali menghibur masyarakat lewat layar kaca. Melalui kanal YouTube KH Infotainment, Lesti Kejora bersyukur sudah bisa melakukan aktivitas kembali. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah bisa kegiatan lagi, sudah bisa kerja lagi. Selain itu, ternyata kembalinya Lesti Kejora ke panggung hiburan tak diketahui oleh Rizky Bilar. Tak berhenti di situ saja, Lesti Kejora juga teringat momen Rizky Bilar memberikan perhatian ekstra saat dirinya terbaring di rumah sakit. Ngegemblengin makan, terus minum air putih yang banyak, makan jangan telat-telat, karena dedekan kemarin punya lambung, jadi nggak bisa telat makan, ya harus dijagalah. Pedangdut berusia 22 tahun itu juga memberikan tanggapan terkait kabar ayahnya yang sedang sakit. Lesti Kejora menjelaskan kondisi ayahnya saat ini sudah membaik. Masih diantar kok, alhamdulillah ayah sehat, sakit tapi enggak lama kok, kemarin juga sudah sehat, lama liburan karena pengen liburan di kampung kan, makanya pulang. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan beri komentar. Terima kasih.